Halo, hari ini berjumpa lagi bersama saya Marcos Chung, dan hari ini kita ada special project. Project apa? Kita hari ini syuting video klip terbaru lagu Imlek tahun 2023. Nah, spesialnya hari ini, kali ini kita syutingnya tidak di luar negeri, tapi di Indonesia, di Jakarta. Di mana? Di Pancoran Peak 2. Dan di mana kita sekarang? Kita ada di Pagoda. Jadi hari ini spesial banget karena benar-benar kita produksinya di Indonesia. Terus hari ini banyak banget orang-orang yang terlibat, dari teman-teman artis, teman-teman desainer, teman-teman model dan selebgram, serta teman-temanku semuanya yang support pada hari ini. Nah, konsep kali ini banyak banget karena aku mengcombine banyak budaya, dari budaya Indonesia yang dari kebetulan aku ambil dari Borneo, Kalimantan Barat, dan budaya dari China juga, tradisi kita. Karena kalau misalnya Imlek pasti nggak jauh-jauh dari budaya Oriental. Kita combine dengan modern look, dari kostumnya yang modern dan makeupnya juga. Ya, kita syuting dari subuh, dari jam 4 subuh sampai jam 1 sore. Nah, hari ini kita ramai banget, dari ada Barongsai, ada Chai Sen Ye-nya, juga ada apalagi tadi ya, ada Dewi Bulannya, dan ada teman-teman dancer, dan banyak banget hari ini. Pokoknya ramai banget yang bikin MV ini bakalan lebih wow. Konsep lagu kali ini unik karena aku combine tiga lagu Imlek yang sudah sangat-sangat lama kita bikin, kita arrange ulang lebih modern dan lebih ada remixnya. Jadi dari tiga lagu ini kita combine jadi satu, dan berbagai greeting dalam berbagai bahasa, dari bahasa daerah Indonesia, dari bahasa negara lain juga. Oke guys, jadi tungguin aja hasil video clip ini, pokoknya bakalan seru banget, dan kita akan launching di bulan Desember, dan pastinya akan secara worldwide di segala digital store, dan kalian bisa dengar di semua digital store seperti Spotify, iTunes, Joox dan lain-lain. Oke? So, bye-bye. Hai guys, kali ini saya Rudy terlibat dalam video klipnya Marcos Chung. Nah, saya kesini tuh tadi jam 5.30 pagi. Saksikan saya di video klipnya Marcos Chung. See you. Hai teman-teman semuanya, aku Endang Nozomi dari Nozomi Couture. Nah, senang sekali kali ini diajak gabung dan collab sama M Jung Production, M Jung Photography, untuk acara syuting video klip Imlek kali ini. Jangan lupa saksikan ya teman-teman semua. Jangan lupa nonton kita. Thank you. Sarangi. Hai, gue Ruby Herman. Dah, senang sekali hari ini bisa ikutan dalam video klip Imlek dari M Chung Production. Nah, hari ini gue berperan sebagai gitaris dan juga sebagai vokalis di video klip ini. Sukses buat M Chung Production, all the best. Hari ini kita di Peak 2 nih, di Pagoda, dan senang banget bisa syuting video klip dari Imlek M Chung Production. Sukses, all the best. Hai, dengan aku Valen Xiao, Mandarin Singer Indonesia. Aku hari ini sedang mengadakan syuting untuk lagu Imlek bersama dengan M Chung Production. Kita udah mulai dari jam 4 subuh syutingnya. Penasaran ya pastinya hasilnya seperti apa. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Kita ikutin selanjutnya. Halo, saya Dedelo. Senang sekali pada kesempatan hari ini. Saya sekarang sedang berada di Peak Pancoran 2 untuk melakukan syuting video klip Imlek tahun 2023 dari M Chung Production. Seperti apa lagunya? Pokoknya keren sekali, jangan lupa ya. Nanti saksikan kalau udah diluncurkan, segera mungkin jangan lupa di-share kemana-mana ya. Share ke seluruh alam semesta, dunia dan akhirat juga jangan lupa. Pokoknya ini lagunya keren, kita di sini juga ramai sekali pendukungnya. Pokoknya kolosal gitu, festival gitu pokoknya. Jangan lupa ya, gue tunggu. Bye-bye. Halo, aku Yeski, gua biasa dipanggil SYQ. Hari ini senang banget kita lagi syuting lagu Imlek 2023. Nantikan ya, pokoknya ini sangat seru sekali. Dan terima kasih kepada Marcos Chung atau M Jung Production yang telah mengajak kolaborasi untuk kali ini. Jadi, ditunggu. Halo teman-teman, nama saya Budi Gunungjaya. Hari ini saya mau syuting video klip lagu Imlek produksi M Jung Production. Jangan lupa saksikan video klipnya segera ya. Halo semuanya, saya Daruslim, penyanyi Mandarin Indonesia. Tahun ini senang sekali bisa ikut berkolaborasi dengan Marcos Chung Production. Di sini senang sekali dan terima kasih kepada Marcos Chung sudah mengundang, dan
dengan syuting tentu saja yang luar biasa dan hasilnya luar biasa. Thank you semuanya, ditunggu ya. Halo teman-teman, saya Leni Rafael, Fashion Designer Indonesia. Hari ini saya support Kak Marcos Chung dari MT Production untuk berkolaborasi bersama Kak Marcos dalam video klip tahun baru ini. Dan saya sangat senang sekali karena ini pertama kali saya berkolaborasi dengan tema kebudayaan, beraneka kawan kebudayaan Indonesia. Nah, jangan lupa ya teman-teman nonton video klip tahun baru ini. Ada saya loh, Leni Rafael. Terima kasih teman-teman semua. Halo, saya Yusuf Haka. Halo, saya Feng Fang. Kami dari Fang's Kitchen. Senang banget bisa berpartisipasi dengan M Jung Production di acara pembuatan video klip Imlek. Dan juga persiapannya dari pagi. Kami sangat excited sekali bisa bergabung dengan M Jung Production dengan pembuatan video klip Imlek ini. Dan view-nya luar biasa. Ayo teman-teman saksikan kami di pembuatan video klip M Jung Production. Dan sukses selalu buat M Jung Production. See you, bye. Jadi kesulitan syuting kali ini kan kita syutingnya ramai banget ya. Banyak ekstranya, banyak artisnya. Dan banyak ada barongsai, ada wushu, ada dewi. Jadi semuanya itu kita harus compact dalam satu hari menjadi suatu klip yang bagus. Jadi ya kita mesti atur-atur di mana ini, di mana itu. Jadi semuanya bisa bekerja secara klop gitu. Dan menghasilkan lagu Imlek kali ini. Semoga pada suka ya. Ya, aku mau thank you buat semua teman-teman, semua kru yang terlibat pada project hari ini. Karena tanpa kalian, nggak mungkin bisa berjalan selancar ini. Ya, untuk teman-teman dari tim kreatif, desainer, para sponsor, dan yang pastinya timnya MQ Production. Kalian keren banget. Pokoknya jangan capek, jangan bosan-bosannya untuk support kita dan tetap berkarya, dan pastinya kita tetap bersatu untuk memajukan musik Mandarin Indonesia, oke? Okay? Cayo! Calling and action!